Makin berlarutan nampaknya kisah perebutan hak penjagaan anak antara penyanyi Noh Saleh dengan bekas istri penyanyi Miss Nina apabila kedua-duanya hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah pada pagi bagi lanjutan perbicaraan yang berlangsung semalam. Seakan berbalas-balas kenyataan, Noh dan Miss Nina tampil memberikan hujah dan kenyataan masing-masing kepada media. Terbaru, Noh ada mendedahkan mengenai kehadirannya ke Jabatan Kebajikan Masyarakat berseorangan bagi urusan pendaftaran anak angkatnya Musa. Ujar Noh, dia hadir ke JKM tanpa ditemani Miss Nina kerana tidur. Saya yang pergi ke Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Seorang diri, Miss Nina tiada, dia tidur. Jadi mana kebenarannya? Awak pendakwa tapi sanggup memfitnah orang untuk kepentingan sendiri. Tak mahu aibkan bekas isteri, katanya lagi. Dia enggan menulis panjang lebar sebarang kenyataan di media sosial tanpa sebab dan bukti yang kukuh. Saya tak nak buka aib bekas isteri saya. Saya ada bukti, macam-macam ada. Saya mengharapkan mahkamah menjadi saksi, ujarnya lagi kepada media.